Itu apa? Hah? Kok merah-merah? Hah? Apa itu? Hah? Mimpi kah? Apa aku mimpi ya? Apa itu? Hah? Wah, ini rumah baru kita ya, Pa? Iya, Rio. Kamu suka kan? Wah, Papa Mama suka banget sih bikin kejutan buat Rio. Iya dong, Rio. Ini kan sekalian untuk kado ulang tahun kamu. Wah, Mama baik banget deh. Gak pernah lupa sama hari ulang tahunku. Ya, pasti gak pernah lupa dong, Rio sayang. Oh, gitu ya. Kalau ulang tahun Papa, pasti Mama lupa. Bentar-bentar, Pa. Oh iya ya. Kok Mama lupa ya? Aduh, Mama ini sekarang sayangnya cuma sama Rio. Aduh, sedih deh, Papa. Ah, Papa Mama nih gombal terus dari tadi. Rio gak sabar, pingin masuk. Wah, kira-kira di dalam apa aja ya isinya? Rio penasaran. Yuk, Pa, yuk, Ma, kita masuk. Sama nih, Rio. Papa sama Mama juga nggak sabar isi rumahnya kayak gimana sih. Ya, ayo, Ma, cepetan, Ma. Ayo, Pa, cepetan masuk, yuk, ayo. Syukur alhamdulillah banget ya, Ma. Akhirnya kita bisa beli rumah. Iya, Pa. Kita nabung bertahun-tahun, akhirnya nggak sia-sia juga. Ada hasilnya, satu rumah yang bagus seperti ini. Ya udah, yuk kita masuk. Rumah baru, ye, Rio punya rumah baru, rumah baru. Wah, depan rumahnya aja bagus, mah, apalagi di dalam rumahnya. Iya, Rio, yuk kita masuk. Lihat, Pak, Rio sampai heran, lucu banget ekspresinya. Wah, rumahnya bagus banget, besar banget, bersih. Ya ampun. Yeay, Rio bisa lari ke sana kemari tanpa nabrak tembok. Yeay, luas banget. Hahaha, roket meluncur. Rio. Oh iya, Ma. Rio, aku ajak ke kamar dia yang baru dulu ya, biar dia tambah seneng. Oh iya, Pa. Sembari lihat kamar Rio, Mama buatin minuman dulu ya, dari tadi belum minum. Iya, Ma, makasih ya. Surprise, Rio. Ini kamar kamu yang baru. Wah, bagus banget. Samping tempat tidur ada jendelanya sesuai keinginan Rio. Makasih ya, Pa. Iya, Rio, sama-sama. Jaga kamarmu baik-baik ya. Jangan lupa dirapikan kalau kamu habis bangun tidur. Iya, Pa. Makasih ya. Papa memang yang terbaik. Hah? Itu apa ya? Kok di atas langit-langit rumah ada lubangnya? Papa, itu yang di langit-langit rumah. Kok ada lubangnya? Itu apa ya, Pa? Oh, itu ya. Itu lubang jalan masuk untuk memperbaiki sistem kelistrikan di rumah kita. Jadi, kira-kira kalau listriknya rusak, Papa bisa memperbaikinya lewat situ. Oh, gitu ya, Pa? Ya, Pa, apa itu? Ada mata. Lulu, kenapa Rio? Kok tiba-tiba kaget? Papa, itu di lubangnya kayak ada mata. Mata? Apa ya? Kelelawar mungkin? Papa, Rio takut. Ya udah, Papa cek dulu ya.
Pasti bukan apa-apa kok. Apa sih? Gak ada apa-apa juga. Rio, aman kok. Gak ada apa-apa di sini. Terus, terus, push, push terus, push meong, push, jangan mundur, push, push meong, push. Nah, gitu dong, menang juga akhirnya. Wah, kilatnya nyambar-nyambar, mau hujan nih kayaknya. Enak banget buat tidur, tidur ah. Jangan, ampun, jangan, 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 mukamu seram. Duh, ternyata mimpi buruk. Gara-gara lubang itu, aku jadi mimpi buruk. Hah? Itu apa? Hah? Kok merah-merah? Apa itu? Mimpi kah? Apa aku mimpi ya? Apa itu? Hah? 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 Apa itu? Wah! Papa, Mama, tolong Rio. Tolong Rio. Papa. Wah, apa itu? Wah, hantu. Mana dia? Ampun. Jangan deket-deket. Ampun. Ampun. Jangan gigit Rio. Ampun. Nah, kenapa kamu salaman? Kamu ngajak salaman. Hai, perkenalkan, namaku Dasim. Salam kenal ya, Well. Kalau aku Rio, salam kenal.